Halo brand, welcome back to Fans Boy lagi. Kembali lagi dengan gue, Ferdin Sekeman, tiru sensitivitas pro player PUBG Mobile lagi. Dan kali ini guys, gue akan mereview sensitivitas dari dakuan di PUBG Cinanya langsung ya. Let's go. Oke guys, jadi bagi yang belum tahu siapa sih dakuan ini ya, barangkali nih ya, kalau kalian kenal dengan fotonya ya udah syukur gitu ya. Tapi kalau kalian belum tahu, dakuan ini pro player ya, dari tim WBG, Weibo Gaming, di PUBG Cinanya atau di ya versi sananya gitu ya. Nah, dulu juga gua pernah nge-review si dakuan ini tapi di PUBG Global. Nah, di sini gua penasaran, gimana sih sensi dakuan ini dipakai di PUBG Cinanya langsung? Apakah sama di PUBG Global atau beda gitu ya? Nah, sebelum kalian mengetahui sensinya ini, nah ini perlu gua ketahui ya, atau perlu kalian ketahui bahwa sensi dia ini tinggi ya. Salah satu pro player Cina yang gua cobain dan itu sangat tinggi. Oke. Nah, di sini kita perlihatkan dulu untuk di free look-nya seperti ini. Ini di free look juga udah lumayan sih, di TPP noscope 194. Kemudian di FVP bukan di TPP noscope ya. Di pokoknya ini bacaannya ini kayak gini aja ya. Gua gak tahu artinya apa ini ya. Jadi intinya seperti ini. Kemudian di kameranya, nah di kameranya ini normal lah ya, nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu rendah juga, aman ya seperti ini. Kemudian di ADS-nya juga aman seperti ini ya. Nah, di gironya sih, ini giro oke lah ya, giro oke, nggak terlalu tinggi untuk di kali 3 kali 4 menurut gua normal, apalagi red dot TPP noscope 400 normal ya. Gua suka banget. Beda dengan PUBG Global, gue suka banget yang namanya Giro 400 di PUBG Cina ini. Gila ya, gue gak tau kenapa lebih enak pakai Giro 400 coy di sini ya. Nah, terakhir di Giro ADS-nya ini coy, berubahnya lumayan jauh ya. Di kali 3 yang tadinya 100 berapa tadi? 199 atau 200 gitu ya. Sekarang naik ke 330, gila sih. Nah, kali 4-nya 231 ya. Dan kali 6, kali 8 juga berubah drastis di sini. Lihat ya. Jadi memang di giro biasanya ini dia enaknya buat main biasa gitu ya, enggak terlalu licin. Untuk akurasi-akurasian ini emang lumayan gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan pas nembak, wah, gila coy ya. Ini tinggi banget, tapi karena gua udah pernah nge-review sensi Giro 400 full, jadi gua nggak kaget sebenarnya untuk ini. Cuman di sini gua kayak kagetnya tuh lebih kayak, kok bisa ya sensi yang begitu licin di PUBG Global, di PUBG Cina itu kayak biasa-biasa aja gitu ya, aneh ya. Itu sih yang gua pengen poin untuk sensi dakuan ini. Nah, kita coba testing langsung aja. Kemana cok? Kali 3, oh ya ada. Nah, kita redot. Nggak ke bawah redotnya, jadi kita pakai iron saja aja. Ini sorry banget ya, gua nggak handcam lagi, tapi setidaknya langsung adalah video ya, daripada tidak upload. Oke. No, untuk redotnya lumayan, kali tiganya. No, ini kali 3 300 loh, nggak terlalu. No, lihat ringan. Udah ringan itu lagi apa sih, enak banget gitu recoilnya tuh, gila cow. Padahal gua tuh lihat nggak pakai attachment apapun gitu ya. Nih lihat lagi. No, gila cow ya, sensi dakuan ini aneh anjir. Kalau dipakai di PUBG Cinanya emang mantep banget gitu ya, beda jauh sama PUBG Globalnya. Kali 4-nya, oh kali 4-nya juga ya, kali 4-nya kayak apa gitu loh, mantap banget gitu kan ya. Nah, kali 6-nya untuk spray M4 pasti bisa ini ya, ini untuk spray M4 sangat-sangat bisa. Nah, kita langsung coba aja, no adjust dulu ya. No, ini sangat bisa ya, bisa banget cok, bisa banget. Oke. No, mantap banget ya. Nah, ini kalau kita adjust, gila sih emang ya. Gila cok, gila banget udah lah ya. Intinya seperti itu untuk sensinya dakuan.
untuk kode sensi mungkin ntar gua cantumin di kolom komentar atau di deskripsi. Ya, untuk kode sensi PUBG Cina dan PUBG globalnya gitu ya. Karena di sini gua takut salah gitu ya, takut ketimpa lagi ntar capek gitu ya. Oke, kita langsung aja mungkin ke gameplaynya. Oh, nilai. Untuk nilai sensi Dakuan ini kalau misalkan dipakai di PUBG Cina, gua kasih nilai 8,3. Gila ya. Ini kayaknya baru pertama kali ini ya, 8,3, karena enak banget tuh suara ya. Wah, keluar sendiri. Oke, segitu aja mungkin buat video kali ini. Kita langsung aja mungkin ke gameplaynya. Let's go. Reloading. Godlike. 新的超神选手. Godlike. Expired. Reloading. 留给蓝队的时间.